Kredit nomor apa? Kredit nama kalian? Usia apa? Cehola sudah. Sudah. Alamat rumah Anje Pelamboya. Rumah Anje Pelamboya. Dok, bisa dijelaskan swab test yang kita lakukan terhadap pengungsi korban banjir ini, dok? Baik, kita melakukan tes swab terhadap korban banjir bandang di Desa Tanjung Selamat. Kita ada dua posko, ya, satu di posko Aulat Desa Tanjung Selamat, satu lagi di posko kita di Hanut, ya. Nah, jadi tadi pagi Pak Gubernur datang dan menganjurkan agar semuanya harus diswab, ya. Tujuannya agar tadilah mengurangi penularan COVID-19 ini, ya. Jadi di sini ada 350 orang pengungsi, jadi kita berusaha untuk swab semuanya. Yang mudah-mudahan nanti hasilnya baik, ya. Hasilnya negatif, ya. Saya rasa itu aja bisa saya sampaikan. Respon pengungsi sendiri tadi, dok, bagaimana, dok? Mereka bersediakah atau bagaimana? Ya, seperti biasa, banyak yang bersedia, tapi 1-2 ada juga yang merasa takut atau gimana. Tapi pada umumnya semua mau kok, ya. Dok, nanti jika hasilnya ini ada yang positif, langkah selanjutnya bagaimana, dok? Ya, langkah selanjutnya mungkin nanti yang positif akan diisolasi lah. Ya, Oke, thank you.